Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 2 akan dilakukan dengan menggunakan 4 model agar vaksinasi dapat dilakukan lebih cepat dan meluas. Calon penerima vaksin datang ke fasilitas layanan kesehatan yang telah ditentukan untuk menjalani proses vaksinasi. Petugas vaksinator akan mendatangi kantor atau tempat para calon penerima vaksin bekerja. Petugas vaksinator akan mendatangi lokasi-lokasi keramaian, misalnya pasar. Kementerian Kesehatan akan menyiapkan tempat atau pusat vaksinasi khusus sehingga calon penerima vaksin bisa datang ke tempat tersebut untuk divaksinasi. Keempat model ini diatur tergantung dengan jenis pekerjaan dari sasaran vaksinasi. Meskipun nanti telah divaksinasi, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, kita akan mencegah penularan virus COVID-19 kepada orang lain.